Oke, lo semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba mainin game Naruto Storm 4 lagi. Dan di video kali ini gue bakal coba tandingin All Kunoichi atau ninja perempuan yang ada di Naruto akan melawan tim Full Akatsuki, teman-teman. Dan di sini mungkin biar nggak terlalu lama, kita langsung gaskan saja. Ini sebenarnya salah satu request dari ini, guys, dari viewers gue yang nge-spam gue request gue mana. Daripada ini kan bacot banget, jadi mendingan kita turutin aja, cuy. Tapi bukan berarti kalian harus ditiru kayak gitu ya, guys. Jangan, cuy. Jangan nge-spam gak jelas lah. Karena gue sebenarnya nggak terlalu suka, cuy, orang-orang nge-spam gak jelas. Kalau request bener cukup sekali aja, anjir. Sekali dua kali udah cukup. Itu gue biasa baca komen kalian, guys. Oke, kita bakal lihat di sini. Conan sepertinya masih unggul ya. Conan masih unggul, cuy. Wah, tapi apakah akan kalah, coy, di sini? Apakah tiga kunoichi ini akan kalah, teman-teman? Oke, kita bakal lihat dulu. Ih, Conan. Asli Conan di sini keren sih. Kalau misalkan dia lagi apa, lagi kayak lagi jalan-jalan gitu, jubahnya ini ya, terbang gitu, cuy. Kakinya nggak ada. Ini si Tenten mainnya suriken-suriken doang ya, sama peledak, cuy. Dari zaman PS2 mainnya gitu-gitu doang, anjir. Si Conan ini. Oke, Waken kah? Nah, Waken, guys, Waken. Wah, si Tenten punya ini ya, punya kipas tuh, guys, punya kipas, cuy. Ini kipasnya si ini ya, si Ginkaku ya. Oh iya, benar-benar ini kipasnya Ginkaku, cuy. Wah, movesetnya jadi beda, cuy. Jadi keren banget ya. Movesetnya jadi keren banget, guys, si Tenten ya. Oke, dia nyerang menggunakan kipas-kipasnya. Tadi keren sih. Oke, ultimate team, kena kah? Ya, nggak kena, coy. Ultimate nggak ada yang kena, sayang banget ya. Berhasil dihindarin semua. Oke, apakah akan mati Tobi di sini? Ganti ke Ino, langsung dihajar lagi. Wah, kena skill grab-nya ya, si Tobinya ya. Malah kena skill grab-nya, guys. Oke, kita bakal lihat di sini. Wah, kayaknya menang si Akatsuki sih. Belum tentu, cuy. Tapi bisa aja menang Akatsuki ya. Soalnya nggak bisa kabur si Ino, cuy. Kalau kena combo, langsung mati, doi. Langsung mati deh ya kalau kena combo ya. Oke, nice. Ronde 1 berhasil diamanin sama si Tobi. Guys. Sama Tobi ya, benar ya. Nah, ini Sasori sebenarnya salah satu karakter yang nggak terlalu kuat sih. Sasori, Kankuro itu karakter yang nggak kuat ya. Karena mainnya tuh agak susah, guys. Mainin mereka berdua agak susah, agak tricky gitu dah. Jadi paling enak ya main karakter yang gak ada bonekanya sih. Kena shuriken dong. Tadi gue di sini pengen main sekalian yang versi modnya ya, kayak yang Akatsuki Juzo kan ada tuh ya, kalau nggak salah nama Juzo ya. Itu gue pengen mainin, cuman aduh, gue males buka gamenya dua kali, guys. Jadi gue di sini main game originalnya aja ya. Dan di sini skornya satu sama, bos. Oke, Tobi keluar. Oke, nggak, ganti ke Conan lagi. Tuh ya, Conan keren banget sih. Kakinya hilang, guys. Oke, kita bakal lihat si Tobi kena ini ya, efek burn ya. Kebakar, cuy, tubuhnya. Itunya si siapa namanya? Serangannya si Ino ngasih efek burn deh ya. Si Tobinya kebakar, cuy. Si Tobi kebakar, guys. Hati-hati, ada skillnya si Conan tadi. Wah, ini sih kalau misalkan Sasori gak ganti sih bisa mati sih. Nah, tuh ya skillnya si Tenten ya. Saya nggak langsung meledak, anjir. Kayak nunggu dulu dah. Apa mungkin tadi nggak kena kali ya? Nggak kena si Sasori ya? Tadi si peledaknya nggak meledak, cuy. Ah, sayang ultimate nggak kena, guys. Lah, kena ya? Lah, malah kena ultimate ya? Pasti tadi nggak ini dah. Nggak kena dah. Bam. Agak sakit ya. Biasa aja, cuy, ultimate-nya. Animasinya juga biasa aja, cok. Nggak ada yang istimewa ya. Kacau sih. Oke, kita bakal lihat di sini apakah tim Kunoichi bisa menang, guys, melawan si Akatsuki ini ya. Oke, ultimate. Aduh, sayang, batal, cuy. Ultimate tim, apakah kena? Ah, batal semua, cok. Kalau misalkan main komputer emang agak susah sih. Musuhnya terlalu pinter, guys, untuk ini. Nah, ini kena nih. Kalau nggak dibatalin. Yah, dibatalin ya. Dibatalin tadi ya. Sayang banget, cuy. Padahal pengen lihat ultimate timnya loh, yang Full Akatsuki ya.
Aduh malah ultimate sendirian si Sakuranya. Nah tuh yang kalian perhatiin tuh guys, si siapa? Si Sasori-nya ya. Menyerangnya tuh agak sulit cuy bonekanya di belakang. Jadi emang harus tricky banget gunainnya. Aduh nanti mungkin ini bakal gua kata aja ya. Tadi gua bersihin lagi guys 2 kali dan itu lumayan berisik cuy. Ya kayaknya kalah sih, menang Kunoichi ya. Oke berarti di sini tim Kunoichi mengamankan 1 poin guys. Biar terang dikit ya, biar terang dikit cuy. Kalau agak gelap-gelapan gak terlalu suka guys. Oke kita bakal di sini. Apakah Karin bisa menang melawan si Hidan cuy? Ultimate, aduh sayang gak kena cok. Oke kita bakal lihat. Di sini sebenarnya Kakuzu ini ya masih menjadi perdebatan cuy. Emang sih ya si Rama matinya sama Kakuzu guys. Ada yang bilang matinya sama Kakuzu ya, kayaknya gak mungkin sih. Justru si Kakuzu balik ini anjir, balik coy, dia kalah ya. Si Rama tuh seingat gue tuh mati karena emang tua sih. Karena udah tua ya harusnya ya. Oke kita bakal lihat dulu di sini. Ini ya tim apa namanya, tim Uzumaki sama si Hyuga cuy. Oke nice, kena skill ininya, skill satunya flying pen attack ya. Ini jangan bilang lu kalah sama tukang panci cuy. Jangan bilang Akatsuki kalah guys sama tukang panci ya. Oke dia mundur lagi, dimajuin. Aduh weh. Majin bang, aduh agak sulit ya emang ya. Terutama Dedara lumayan ganggu sih. Oke, aduh kombonya batal ya guys. Batal tadi pengen lihat kombonya. Oke ultimate team. Aduh nggak kena lagi coy. Ultimate, Hidan. Ultimate, buset ini ultimate dari dua orang nggak ada yang kena sama sekali cuy. Gokil. Ini dua orang kagak ada yang kena ya. Anjir banget coy. Oke ultimate team harusnya kena nih. Aduh saya nggak kena lagi guys. Gue pengen lihat ultimate si Hidan tadi ya. Di spam ini ya, di spam serangan peledak cuy sama si Dedara. Ngeselin sih emang sih. Tuh ya ngeselin cuy, dari zaman PS2 anjir ngeselin banget si Dedara ini. Oke masih diserang-serang terus. Kalau kecicil terus lumayan bahaya sih ultimate. Nah kena nih ya. Ronde 1 berhasil diamankan oleh tim Kunoichi ya. Ronde 1 berhasil diamankan guys. Oke, kita bakal lihat di sini. Semoga di sini tim Kunoichi bisa inilah ya. Bisa apa namanya? Bisa sekaratin Akatsuki lah. Ayo Hinata semangat sekaratin ya. Semangat sekaratin si Dedara cuy. Hati-hati tuh ada ular tuh ya. Ular peledak cuy. Ular sama burung tadi ya. Ya mati nih sih. Wah enggak masih bisa ngehit dikit-dikit cuy. Masih bisa ngehit dikit-dikit. Ayo majin. Majin cuy. Nah. Hajar terus. Jangan kasih lewat. Jangan kasih kabur sih yang penting ya. Yang penting jangan kasih kabur. Oh udah ganti ke ini, ganti orang ternyata. Wah ini enggak mati-mati nih gue latih si Hinata ya. Berhasil ngindarin terus cuy. Ayo semangat Hinata majuin. Ini Akatsuki kayak takut banget ya. Oke. Udah bang, pengen dikombo yang tadi itu sama si Hidan, udah ya. Udah Ci, orang udah mati. Oke, kita bakal lihat di sini apakah Hinata bisa menang, cuy. Sejauh ini belum ada yang ultimate team dari tadi ya. Kayaknya agak sulit sih. Ini juga sebenarnya ultimate-nya si Hidan agak sulit digunain, guys. Soalnya ultimate-nya jaraknya deket banget, cok. Bener-bener harus deket banget ya. Kalau nggak deket ya nggak bakal kena, cuy. Kayak ultimate, aduh gak kena ya, malah kena peledak. Ayo Hinata, ganti ke ini dong, ganti ke Kushina cuy. Hati-hati flying pen attack-nya. Untung gak kena ya bos, untung gak kena cuy. Nah ini skill burung-burung padahal tinggal di shuriken dong tadi tuh. Ultimate, aduh batal lagi cok. Skill burungnya si Dedara emang ngeselin semua sih. Peledak-peledaknya lumayan gangguin ya. Oke kita bakal lihat di sini langsung diserang-serang. Wah jangan sampai kalah cuy. Ini darah masih beda-beda tipis nih ya. Darah masih beda-beda tipis guys. Belum ada yang unggul-unggul banget ya. Ini juga dia darah keluarin peledak buat apa cuy? Di mecha nggak terlalu gede ya yang laba-laba tadi. Oke nice Karin. Ultimate kah?
Ditendang ya. Ayo Karin ultimate dong. Aduh, burung-burung aja cuy. Ayo Karin. Gue pengen liat ultimate Karin cuy, karena gue udah lupa ultimate kayak gimana ya. Udah lupa gue cuy ultimate kayak gimana. Tuh ya, bahkan tadi dilindungin sama Kusina loh. Lagi ngisi cakar dilindungin guys. Oke ultimate, bam, ah kena ya. Iya ya kena hidan guys. Ya ini mah darahnya gak berkurang anjir. Yang kena hidan ya, diselamatin coy ya masih hidan tadi. Hoki banget coy. Oke ultimate Kakuzu, gak kena lagi. Coy ini kapan kelarnya anjir, matchnya lama banget. Oke ultimate team, kena nih harusnya nih ya. Ya jadi, oke kena, nice. Antara mati kalau gak sekarat sih. Kayaknya sekarat doang sih, soalnya gak ada animasinya ya. Oke bener, sekarat banget cuy, bener-bener sekarat banget. Satu kali shuriken lagi menang tuh. Oke nice. Berarti poin kedua diamankan oleh Kunoichi ya guys ya. Oke kita bakal lihat nih cuy. Ini Nenechiyo bagus atau kagak nih. Soalnya bener-bener si Nenechiyo ini first time kita tandingin di sini cuy. Karena di video-video sebelumnya tuh gue belum pernah ini ya liatin Nenechiyo sama ke kalian guys. Baru pengen ultimate tadi si Tsunade-nya udah kena hiu-hiuan cuy. Oke, kita bakal lihat di sini. Ayo dong si Nenechiyo dikeluarin dong, penasaran gue. Masih diserang tipis-tipis. Bro, sorry guys kalau gua ini ya, kadang kebanyakan diem cuy. Tadi gua habis ngerekam beberapa video jadi agak lumayan ini kekuras suara gua cuy. Wah gila di combo-combo terus dong. Wah gila combo-nya bagus cuy. Ya sayang batal ya. Nah ini dia Nenechiyo guys. Sama-sama ini ya. Mainnya agak sulit cuy. Nyerangnya sih gampang gitu-gitu deh. Nah ini kalau misalkan kayak gitu agak sulit tadi tuh. Kalau misalkan di-push terus ya. Jadi emang paling enak pakai karakter yang normal aja sih. Bukan pengguna boneka ya. Oke ultimate. Ultimate guys, ultimate kena nih. Wah kenanya si Conan anjir. Dilindungin sama Conan cuy. Ah di mecha jadi gak masuk guys. Animasinya serius gitu doang. Jelek banget anjir. Buset kagak dikasih animasi yang bagus guys. Jelek banget ya animasinya ya. Tapi mirip-mirip kayak si Sakura sih. Ultimate biasa aja cuy. Gak ada istimewanya ya. Oke ayo semangat Temari. Gunakan hewan lu cuy untuk menyerang dia ya. Hewan ini hewan bajing. Aduh sayang Totsukabletnya gak kena ultimate tadi bos. Oke dihajar sama si Kisame. Dihajar lagi sama si Conan. Dihajar lagi sama Kisame. Ayo semangat. Kali ini Akatsuki pasti bisa menang cuy. Karena udah kalah 2 poin ya. Udah kalah 2 poin guys. Minimal dapetin 1 poin lah. Minimal dapetin 1 poin lah. Gila Conan ini ya. Kayak bikin apa tuh angin puyuh dari kertas gitu cuy. Wah, ternyata dimenangkan oleh Akatsuki guys, tapi masih ada ronde kedua di sini. Semoga bisa inilah, bisa menang dalam waktu 2-0 lah. Dan waktu cepat juga ya. Ultimate. Aduh, sayang ya ultimate si Kakashi atau Totsukablet juga emang ini sih gerak apa enggak terlalu jauh ya. Jadi tunggu musuhnya deket banget cuy baru bisa kena ultimate. Paling enak tuh pakai karakter yang ini guys, pakai karakter yang ultimate-nya tuh jarak jauh ya, itu enak banget sih. Kayak si Shisui tuh, Shisui kan dia apa ultimate-nya jarak dekat, cuma dia langsung teleport ke musuh cuy, langsung ke depan musuh ya. Oke, nice. Tapi ini kemungkinan bisa 2-0 bisa sih ini ya, harusnya ya. Ayo cuy, jangan kabur-kaburan, hajar terus dari sini. Nggak ada yang boleh kabur ya. Oke nice, aduh kombonya batal lagi, ultimate kena. Kena nih guys. Kena kah? Ya nggak kena ya. Ditahan sama si Temari cuy tadi ultimate-nya. Aduh, paling kekurangan main tim kayak gitu sih ya. Ultimate-nya bisa digagalin cuy sama ini ya. Sama teman kita sendiri cuy. Ayo semangat dari tim Kunoichi. Anjir, dikomboin sama ini ya. Angin puting beliungnya si Conan cuy.
dikomboin sama dia, guys. Nenek Cio dalam bahaya, dia nggak kabur, diem doang, nggak tahu kenapa. Ultimate Team kena nih. Please kena, please kena, please kena. Anjir, gak ada kena, cok. Gue cuma pengen liat Ultimate Team Akatsuki loh. Kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget, guys, mau liat Ultimate Team. Aduh, ini kena sih kayaknya sih. Enggak. Jaraknya soalnya ini ya. Agak jauh sih, Conan. Oke, Ultimate lagi. Kena kah? Batal ya. Tadi soalnya si Conan sambil jalan-jalan sih, jadi Ultimate-nya nggak bakal kena ya. Oke, kita bakal lihat di sini darah sama-sama merah nih ya. Tapi kemungkinan udah dipastikan menang tim Akatsuki sih. Walaupun di sini Kunoichi menang, tapi Akatsuki menang juga ya. Oke, nice. Skornya berarti berhasil diamankan oleh Akatsuki dan skornya adalah 2-1, teman-teman. Dan ini adalah match terakhir, biar nggak terlalu lama. Kita bakal lihat kali ini final roundan ya. Kalau misalkan Akatsuki menang, berarti skornya seri, cuy. Berarti skornya seri ya. Cuma semoga aja di sini Akatsuki bisa inilah, bisa Akatsuki apa Kunoichi bisa menang lah ya, biar skor 3-1, guys. Oke, masih main tipis-tipis menggunakan peledak-peledaknya tadi ya. Ayo dong tim Akatsuki, nggak ada yang mau ultimate tim apa ya tadi ya, dari tadi cuy agak sulit dikenain ini ya, skill shurikena cuy. Skill shurikena si siapa, si Sarada ya tadi ya, Hanabi style rotation. Anjir, Shinra Tensei-nya berduaan cuy. Kalian perhatiin nggak tadi Shinra Tensei-nya si Nagato sama si Pain berduaan ya, bisa kompak gitu cuy Shinra Tensei-nya, gokil. Oke, ditarik-tarik. Ayo Pain, jangan sampai kalah melawan Hanabi cuy. Ayo Conan, nih cewek lawan cewek nih. Cewek lawan cewek, jangan sampai kalah coy. Shinra Tensei. Oke, nice, kena skill grabnya. Apakah akan ultimate? Apakah akan awaken? Oke, enggak, kayaknya enggak ya. Tapi skillnya si siapa namanya, skillnya si Sarada enggak sakit anjir, yang shuriken flicker tadi ya. Oke, ultimate. Ah, enggak kena guys. Si Conan attack speed-nya terlalu cepet ya, jadi gampang batal tadi coy. Jadi gampang batal guys. Oke, kita bakal lihat. Ayo Conan, semangat. Bam. Ah, ini pertarungan cewek kayaknya ribet banget ya. Match-nya agak lama gitu guys kalau gue perhatiin ya. Nah, please kena, kena, kena. Nice. Ultimate Team Akatsuki kah? Oke, guys. Ini Ultimate Team si ini ya, soalnya ada si Nagato guys. Jadi Ultimate Team cuma si Conan sama si Conan sama si Pain doang ya. Kalau misalkan Nagatonya diganti, baru full Akatsuki tuh. Cuman nggak apa-apa guys, cuma nggak apa-apa. Yang penting kita seenggaknya melihat inilah Ultimate Team dari salah satu ya, salah satu dari mereka cuy. Oke, kita bakal fokus lagi di sini. Ayo langsung 2-0-in lah Shinra Tensei. Ultimate. Aduh sayang cuy. Saya tadi Pain masih terbang di atas ya, jadi nggak kena. Ayo Pain. Lu Shinra Tensei ngapain sih? Pain sama si Naga tuh Shinra Tensei cuy. Orang Shinra Tensei-nya kecil cok. Kecuali kayak di anime tuh ya, buset satu Konoha hancur itu baru bisa cuy. Di sini Shinra Tensei-nya kecil banget ya. Juga Hanabi kenapa muter-muter lagi? Hanabi kenapa muter-muter guys? Orang gila ya. Oke, ayo kita bakal lihat lagi di sini. Nice, komen bagus. Aduh, kena flicker lagi, cok. Kena flicker lagi, coy. Oke, kali ini aduh. Gue pengen lihat ultimate si Naga tuh kali ini tadi ya. Yang dia solo cuy, dia keluarin Gedo Mazo. Oke, ultimate team lagi, kena kah? Aduh, gak kena guys. Ayo please, ultimate team sekali lagi. Udah gak bisa kabur tuh ya. Hanabi udah gak bisa kabur cuy. Anjir, jangan sampai kalah sama bocil cok. Oke, nice, diserang dua-duanya sekaligus. Nah, Sarada gak bisa kabur nih, hajar terus. Yah, mati cok. Tadi hoki banget ya Sarada, penuh cuy yang buat kabur ya. Penuh satu tadi ya, jadi dia bisa berubah jadi kayu guys. Oke,
Oke, ayo semangat. Ini kayak udah fix serin ya. Berarti ini Akatsuki sama Kunoichi skornya 2 sama guys. Soalnya Akatsuki sudah 100% menang cuy, gak mungkin kalah anjir. Aduh, ayo dong Nagato dipercepat cuy matchnya. Buset, buset. Lambat banget cok. Wah, jangan bilang lama cuy. Ultimate Sarada, aduh malah kena lagi coy coy. Ini mah bakal lama guys pertandingannya kalau gini caranya ya. Kena tinju, bam. Tinjunya lumayan ini lagi, lumayan sakit cuy. Kalau kena comeback ini sih, menangis sih gue kalau kena comeback cok. Oke nice, Conan nice. Menang nih ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.